Okey, hadis ke 196. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minna rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'im wal hawam fiha yata'atafu wa bihima yatarahamuna wa biha tu'tiful wahshu 'ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan satu rahmat kepada jin, manusia, binatang dan tumbuhan. Dengan satu rahmat itu mereka saling mengasihi dan saling menyayangi. Dengannya pula binatang buas mengasihi anaknya. Allah menangguhkan yang 99 rahmat untuk menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada, maknanya kalau rahmat itu atau sayang itu ada 100, satu saja Allah bagi kepada penduduk bumi ini sampai Nabi sebut dikongsi penduduk bumi pun orang ada kasih sayang lagi. Jadi Allah tu sendiri ada 99 rahmat ataupun kasih sayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu lagi maha menyayangi kita. Okey, jadi maknanya cuma apa yang Allah nak kita buat, kan? Nak kita buat jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah ni orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua ni, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita meninggal takkan pulang kepada suami kita, takkan pulang kepada isteri kita, takkan pulang kepada anak-anak. Kan? Sekalipun kita pesan kat laki kita, abang janji tau, janji ya. Besok saya meninggal jangan tanam, kan? Beli peti ais besar letak kat sebelah bilik kita. Agak-agak suami kita nak buat tak agak-agak, kan? Awak sayang saya kan, janji tau. Banyak kali kita cakap, dia pun bingit telinga, dia buat iyakan je lah. Yelah, 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 kan? Tapi meninggal agak-agak kita percaya tak cakap dia? Tak ada. Hari ni meninggal dihantar balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayangnya Allah pada kita apabila kita ni jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi hamba Allah ni memang kena taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu benda tu bukan mudah. Terutama nak jadi baik akhir zaman. Oh, bukan mudah nak baik jadi akhir zaman. Nak jadi isteri solehah akhir zaman ni senang ke? Kan? Isteri solehah, nama isteri maknanya ada suami, kan? Jadi maknanya nak isteri solehah akhir zaman, suami itu jadi mening kepala kita. Tak senang jadi isteri solehah akhir zaman. Oh, kan? Macam-macam dia cocok kita, dia nyakit ke hati kita, dia tak kira, kan? Yang ketika kita marah, awak ni neraka tau, neraka je kerja, kan? Yang dia cocok kita, dia buat kita marah, dia tak kira. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, kan? Nak jadi suami akhir zaman, kan senang ke? Susah. Saya kan, ofis saya tepi tu, saya 9, kan tepi tu ada restoran, kan? Saya kadang-kadang petang-petang turun pergi minum. Okay? Nampak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Kan saya suka menyapa. Saya kunci, Haji Merah, kan? Saya kunci, selalu nampak kat sini, kan? Barangkali, tarik dia sedap pun, kan? Tiba-tiba dia memandang saya dengan muka yang penuh beremosi. Tak adalah ustaz. Umum macam sekarang ni minta air bukan marah. Sekarang abang, ayah-ayah, dia senang ke jadi suami yang soleh akhir zaman? Minta air bukan marah. Itu belum buka mulut dah warning. Abang nak minta air, nak ambil sendiri, eh? Jangan susu orang. Belum buka mulut kena warning. Aduh. Nasib gitulah bang, eh? Okay. Jadi Allah tahu, kan? Dekat akhir zaman bukan mudah nak jadi baik. Sebab itu tak berjaya minta ampun. Baiki diri. Tak berjaya minta ampun, baiki diri. Lebih baik kita menjadi orang yang sentiasa minta ampun dan baiki diri daripada kita rasa kita betul je. Kan? Kita betul. Lebih baik kita kasih, ya Allah aku minta ampun Tuhan, dah baiki diri, minta ampun Allah, baiki diri. Daripada kita kasih, itu betul je, kan? Jadi maknanya
di akhir besok Allah nak tengok siapa yang berusaha mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala itu.